Kita masuk pada informasi yang pertama. Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi program Hari Tua Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Dr. Muhammad Musaat karena sudah sejalan dengan pemerintah pusat mengatasi kemiskinan ekstrim. Apresiasi Wapres Ma'ruf Amin disampaikan setelah meletakkan batu pertama pembangunan sentra perkantoran Papua Barat Daya hari Senin 17 Juli 2023 sebelum kembali ke Jakarta setelah mengunjungi Provinsi Papua Tengah dan Papua Barat dan terakhir di Papua Barat Daya. Wapres mengapresiasi program penjabat gubernur Dr. Muhammad Musaat karena menganggap program Hari Tua telah sejalan dengan kebijakan pemerintah mengatasi kemiskinan ekstrim. Saya mengapresiasi Pak Tua itu, karena memang masalah Hari Tua ini menjadi momok dan menjadi sumber daripada ketidaksejahteraan. Maka salah satu yang harus juga menjadi perhatian adalah mereka yang pelayanan pada orang tua itu. Karena itu antisipasi dari pemerintah Papua Barat Daya saya apresiasi, dan itu sudah betul. Cuma nanti memang diintegrasikan ya dengan program pemerintah dan menggunakan data yang lebih tepat, yaitu PK3 mengenai masalah pelayanan yang tidak kemiskinan yang ekstrim, nah, itu sudah terintegrasi nanti data itu ya. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat berharap melalui momentum peletakan batu pertama oleh Wakil Presiden dapat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat Papua Barat Daya. Hasim Kleray, CWM Channel.